Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Taib, tadi dari jam 9 sampai zuhur tadi telah kita laksanakan ujian sesi pertama sampai sesi ketiga. Dan alhamdulillah setelah ba'da zuhur ini kita akan melanjutkan sesi yang keempat. Sebelum kita masuk ke sesi yang keempat, akan kita mintai pesan dari Buya. Kepada Buya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita tadi telah selesaikan ujian random 30 juz 90 soal. Kepada Bapak dan Ibu Saib, ya, kami infokan Bu, ini sudah selesai untuk random 30 juz 90 soalnya. Alhamdulillah semua berjalan baik dengan 3 sesi. Dan ini adalah sesi yang terakhir, sesi yang keempat. Ya, bagi Bapak Ibu nanti kami mintakan juga untuk bisa menguji hafalan Saib langsung yang ada di sini. Nanti akan diberi contoh oleh Ustadz Imam atau Ustadz Irham bagaimana sistem pengujiannya. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, sebagaimana pesan kami tadi, ya, jika seandainya ingin interaktif dalam hal pengujian hafalan Saib, maka boleh hubungi di nomor 085278190200. Baik, kita mulai saja. Mungkin supaya bisa menjadi pedoman bagi yang lain, kita mulai dari Ustadz Irham, kemudian Ustadz Imam. Nanti bisa dipedomani cara pengujian oleh Bapak Ibu yang ada di sini dan yang mungkin ada di rumah. Demikian yang bisa Buya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi yang keempat akan kita mulai. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, insyaallah saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan atau soal kepada saudara Saib, ya. Sistemnya adalah saya baca sedikit, nanti baru sebutkan 5 halaman setelah itu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Dihitung ya. Halaman pertama, kedua, tiga, empat, lima. Coba bacakan ayat yang paling bawah di halaman kelima. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. Ya, silakan diulangi. Tadi واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Ya, bagus ya. Saya coba lagi dari sini, wa in janahu lis-salmi fajnah laha, ya, 6 halaman setelah itu, 1 2 3 4 5 6, ya.
halaman ke-6 ini. Coba baca ayat pertama di halaman ini paling atas. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Iya, diulangi ayat pertama ya. Paling atas di halaman ke-6 tadi. Diulangi ya, dari wa in janahu tadi kan, baru setelah itu balik satu, maju 6 halaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ya. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Baik, selanjutnya saya buat acak begini, disambung ayatnya ini ya. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Faqulna idhhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina fadammarnahum tadmira. Itu surat apa? Al-Furqan. Al-Furqan. Juz 19. Itu posisinya di bawah atau di atas? Kanan bagian atas. Kanan paling atas. Ya, silakan Mas Imam. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Baik, maju 3 halaman. Sudah? Maju 2 halaman. Sudah? Ayat yang paling bawah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ayat sebelumnya. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Ayat yang paling atas. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Baik, maju 7 halaman. Sudah? Maju 3 halaman. Sudah? Mundur 4 halaman. Ayat yang paling bawah. Hadza khalqullah. Mundur 4 halaman. Ma khalaqukum. Iya, baca. Ma khalaqukum wa la ba'atsukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha samii'un basir. Ayat yang sebelumnya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha 'azizun hakim. Ayat sebelumnya. Lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ayat paling atas.
ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Setelahnya paling bawah. Maju satu halaman paling bawah. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut inna Allaha 'alimun khabir. Baik, soal terakhir maju 3 halaman. Sudah? Maju 2 halaman. Sudah. Maju 2 halaman. Sudah. Ayat paling atas. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahada Allah 'alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ayat yang paling bawah. Ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu du'afain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Juz berapa, surah apa? Juz 21 Al-Ahzab. Iya, iya. Muntas. Insyaallah. Siapa lagi yang mau coba? Ada yang mau coba? Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب نجني وأهلي مما يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجبا. Sekali lagi. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahlihi mimma ya'malun. Tadi itu pas, cuma ada yang salah. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. Mundur 5 halaman. Ayat yang paling bawah. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ. Betul. Benar. Benar. Sekali lagi ya. Maju 7 halaman. Dari tadi. Dari فَأَتْبَعُوهُمْ. Maju 7 halaman. Ya, begitu ya. Ayat yang paling bawah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سورة هبة جزء 19 سورة الشعراء. بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun. Cukup. Mundur dua halaman. Ayat paling atas. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi inna Allah bin nasi laraufur rahim. Syukra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. Maju lima halaman ayat paling bawah. وعلى الذين هادوا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Mundur satu halaman ayat paling atas. يوم تأتي كل. Mundur satu halaman ayat paling atas. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ممتاز. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Stop, maju berapa Ustazah? Maju 3 lembar. Berarti 6 halaman. 6 halaman. Sudah Ustazah? Ayat yang atas bawah? Baca ayat yang di tengah. Atas bawah Ustazah, atas bawah. Baca ayat yang ayat mana? Yang di bawah. Qalu ma akhlafna maw'idaka bimalkina walakinna humilna awzaran min zinatil qawmi faqadafnaha fakadhalika alqassamiri. Benar? Tambah 7 halaman. Maju 7 halaman. Baca yang di atas. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Benar Ustazah? Baik, Mumtaz, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لنازعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Maju 3 halaman. Ayat paling bawah. ولقد مننا عليك مرة أخرى. Maju 5 halaman. Ayat paling atas. Fa akhraj lahum 'ijlan jasadan lahu khawarun fa qalu hadha ilahukum ma ilahu Musa fa nasi. Maju 3 halaman. Maju 2 halaman. Ayat paling bawah. Am ittakhadhu min dunillahi awliya. Muntaz. Masyaallah. Ya, akhir. Innama na'uddu lahum adda. عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Maju 3 halaman. قال فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا. Maju 3 halaman yang paling atas. فتعالى الله الملك الحق.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Maju lima halaman ayat yang kedua atas. Maju lima halaman ayat yang kedua atas. Kul man yakhlaqukum bil خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Maju satu halaman yang paling bawah. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. Maju dua halaman ayat yang atas. لا يسمعون حسيسها والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها. Maju dua halaman yang atas. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة. Maju satu halaman yang bawah. ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. Tiga halaman ayat yang paling atas. حنفاء لله غير مشركين به. Dua halaman ayat yang paling atas. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. Satu halaman ayat yang paling bawah. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. Tiga halaman ayat yang paling atas. قد أفلح المؤمنون. ممتاز. جزاك الله خير سيف عبد الله. Baik. Ada lagi yang mau coba? Udah, udah. Yang dari luar? Udah, cukup. Baik, masya Allah. Muntaz, barakallahu fikum. Untuk Bang Saib, demikianlah acara prosesi pelaksanaan ujian komprehensif ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik. Telah berakhirnya sesi pertama sampai keempat, maka berakhirlah seluruh acara kita saat ini. Kita tutup dengan doa. Tapi sebelum acara ini kita tutup, maka kita minta pesan dari Ustadz Irham Dongoran LCMAG. Kepada Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'ala. Luar biasa ya, saya sebenarnya terharu nih, mau nangis sebenarnya. Ya mudah-mudahan apa yang saya saksikan hari ini adalah merupakan sebuah kabar gembira kepada orang tua Saib dan kepada saudara Saib dan kepada semua orang-orang yang berjibaku sehingga muncullah orang-orang hebat seperti Saib. Tentunya tidak lepas dari perjuangan Buya, Ustadz Imam Ahmad dan juga ustadz-ustadz yang lain yang ada di sini. Saya dari tadi perhatikan ketika pemberian soal, ketika soal apa sesi berapa itu, dari sesi 1 sampai sesi 3 itu dia minta mengulang hafalan itu cuma 2 kali. Artinya soal lain itu langsung connect. Kemudian yang kedua, dia tidak ada satupun yang mati soal. Ya, tidak ada satupun yang mati soal. Dan alhamdulillah luar biasa ya. Nah, ini harus dicontoh oleh generasi-generasi yang lain juga ya. Dan tentunya ini prestasi yang luar biasa dengan seumuran beliau dan kualitas hafalan yang sangat lancar, itu hal yang sangat luar biasa. Saya pesankan kepada Saib yang pertama ya,
meraih prestasi itu adalah sangat susah. Tapi sesungguhnya mempertahankan prestasi itu juga adalah sesuatu yang sangat susah untuk mempertahankannya. Maka oleh karena itu saya pesankan kepada Saib untuk selalu rajin murojaah. Ya, murojaah dan murojaah selalu. Dan kepada orang tua Saib juga, ya, mohon doanya kepada Saib, mudah-mudahan istiqomah makin meningkat, ya. Dan juga kepada Ma'had Imam Ahmad, mudah-mudahan semakin semangat Ustaz ya untuk memberikan pencerahan, ya, mencerdaskan generasi-generasi anak bangsa ini, ya. Dan saya juga dari tadi berharap ya, mudah-mudahan Ma'had Imam Ahmad mempunyai link atau channel untuk alumni-alumni terbaiknya supaya memberikan apa itu istilahnya set kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ini hafalnya sudah bagus luar biasa. Bagaimana caranya supaya dia ini dilanjutkan lagi umpamanya mengambil sanad qiraat asyarah atau ke Universitas Islam Madinah dan lain sebagainya. Dulu waktu saya ke Ma'had kita bina, Ustaz Ferhat, beliau bilang ada di Dumai kalau nggak salah program pengambilan sanad dengan syarat harus sudah hafal 30 juz di Dumai, Syekh dari Mesir, selama 2 tahun gratis. Nah, kalau itu diminati oleh saudara Saib, ya, saya rasa bagus itu begitu Ustaz, karena sekarang ini sangat dibutuhkan. Ya, karena pondok tahfiz di mana-mana sudah menjamur, ya. Dan tentunya dengan riwayat itu hafalan dan bacaannya akan lebih terjamin. Ya, mudah-mudahan dengan menjamurnya pondok-pondok tahfiz di Indonesia ini, ya, yang berkualitas, mudah-mudahan negara ini makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Irham Dongoran LCMAG. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Untuk selanjutnya kami mintakan pesan atau nasihat dari kedua orang tua Saib Abdullah bin Ashkari. Kepada orang tua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ustaz Buya Edi Suhri sebagai pimpinan lembaga tahfiz ini. Kemudian yang kami hormati Ustaz Penguji yang saya baru kenal dan masih bertanya-tanya sama saya sebenarnya. Apa ini Ustaz Irham Dongoran ini, marga atau tidak? Oh, marga. Terima kasih Ustaz. Mungkin tidak salah kalau saya kaitkan sedikit. Ini Saib Abdullah ini maknya Siregar. Siregar. Jadi barangkali kalau soal penilaian, saya tadi merasa tidak ada hak saya untuk menguji. Karena kalau saya lihat apa yang diberikan Allah kepada Saif Abdullah ini
mungkin jawaban dari doa-doa orang-orang terdahulu yang ada kaitannya dengan dia. Terkait pesan dan pesan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kemudian kepada Ustaz Abi Abdillah, yang barangkali kalau kita kaitkan ini mengkait-kaitkan nama ada sedikit kesamaan. Jadi ya itulah kita ya, orang beriman, karena orang-orang innamal mu'minuna ikhwah kata begitu. Dan ustaz-ustaz yang lain, saya yang dikasih Ustaz Muhammad Rafiq kemarin nomor untuk saya chat, saya belum tahu yang mana orangnya. Tapi kok ustaz ini saya enggak tahu. Yang jelas saya tidak bisa menyampaikan kata-kata yang lebih apa lagi selain dari ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kepada Ananda Syekh Abdillah, ini kalau saya katakan masih langkah awal sebenarnya, karena untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi kita harus bertahap. Kalau tadi Ustaz Irham Dongoran menyampaikan, masih ada jenjang yang lebih tinggi untuk itu. Jadi kalau saya nak, ini mungkin doa dari ibu-ibu itu, ibu yang mengandung kau 9 bulan, yang membawa-bawa kau kemana-mana, tangan lembutnya itu yang mengelus kepalamu ketika kau menangis tengah malam. Jadi pesan saya itu jangan dilupakan, itu tak terbayar, tak bisa dibayar itu. Kalaupun kau gendong ibumu 7 kali mandir-mandir ke Makkah, dari sini ke Makkah, itu belum terbayar dan takkan pernah terbayar. Jadi apa yang diharapkan, apa yang kau hafal itu bisa kau satu-satu, oh ayat ini dalam kehidupan seperti ini, ayat ini dalam kehidupan seperti ini, sehingga apa yang sudah kau hafal itu bisa membentuk karakter, akhlak. Karakter itu adalah perbuatan, perkataan yang baik yang kita kerjakan terus menerus tanpa ada bosan. Jadi tetap berserah diri kepada Allah. Ayah terus membilang, apapun nak yang kau capai itu, kalau bukanlah dengan rahmat Allah, tak mungkin, di luar nalar saya. Di luar nalar saya. Saya lihat Al-Quran itu begitu tebal, ternyata sudah ada di kepalanya. Kalau bukan dengan rahmat Allah, tak akan ada itu. Tapi mungkin usahamu itu nak dijawab oleh Allah dengan ini. Jadi tetap istiqomah, masih ada langkah yang harus ditempuh, tapi tetaplah rendah. Jangan pernah menganggap kita hebat. Belum. Tidak ada nak. Jangan kita ambil sifat Allah itu. Itu sifat Allah itu sombong, sifat Allah. Tak hak kita itu. Jadi itu sekali lagi Ustaz yang menguji di sini, saya ucapkan terima kasih. Mungkin sini saya sampaikan seperti yang dibilang Ustaz Tiram Dongoran tadi, masih ada barangkali Saib itu akan melangkah untuk ke situ biar ada apanya yang lebih baik itu. Jadi saya di depan forum yang mulia ini saya mohon maaf semuanya dan ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini dicatat Allah sebagai amal kebajikan buat kita untuk bekal kita nanti menghadap Allah di yaumil akhir. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ibu masih mau ditambahkan. Nah, itulah nak, lihat ibumu ummuka, kalau saya sekalinya, tapi saya tidak sedih gara-gara itu, tapi saya sudah senang. Saya tidak menyangka seorang ayah yang tidak tampan dan tidak jelek ini bisa punya anak, dan seorang ibu yang sangat-sangat sederhana. Kalau malam nak saya tengok wajah ibumu, oh inilah rupanya seorang perempuan yang melahirkan penghafal Al-Quran itu.
Masya Allah. Saya tidak bisa berkata banyak, tapi ingatlah itu nak. Masih ada tujuan, ambisi jauh dari itu, tapi tetaplah bertawakal kepada Allah. Mohon bimbingan dari Allah. Kalau ayahmu ini pulang nanti, semeter ini pun ke situ, tapi saya janggau. Tapi Allah itu Maha Kuasa segala. Saya rasa demikian, Ustaz. Saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua dari Saif Abdullah bin Ashkari. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah diberikan kepada beliau maupun kepada kami semua. Kemudian untuk selanjutnya kami mintakan nasihat dari Buya, dan Buya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kemudian tim penguji, ini adalah agenda terakhir kita. Tadi telah kita ikuti bersama sejak dari awal sampai akhir, dan kami meyakini bahwa seorang anak yang hebat itu lahir dari seorang ibu yang hebat. Tentu harapannya apa yang kita lihat tadi, harapan dari orang tua kepada Saib, semoga bisa dipahami, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi semuanya, bagi orang tua yang telah membesarkan kemudian memberikan dukungan dan doa. Ibu, kami mendengar kalau seandainya Saib setelah ini sudah diprogramkan untuk masuk mengikuti iqdat di Asunnah, terus terang kami merasa kehilangan, ya, kami merasa kehilangan. Artinya kalau seandainya kami memiliki kekuasaan besar atas Saib, kami tidak akan izinkan beliau untuk keluar dari sini secepat ini. Sebagaimana yang dipesankan oleh Ustaz Irham tadi, kita sebenarnya Ustaz juga telah memprogramkan ini kepada Saib untuk yang pertama bisa menyelesaikan ujian komprehensif 8. Ujian komprehensif 8 itu adalah ujian 30 juz dibaca semua, ya. Dan memang ujian komprehensif 7 dan ujian komprehensif 8 ini tidak banyak anak-anak yang bisa lulus, bisa sampai ke tahap ini. Tapi kami punya keyakinan Saif punya kemampuan, apalagi punya senjata yang hebat sekali, orang tua yang hebat, orang tua yang memberikan dukungan besar dan doanya. Kami yakin Saib, jika ini berjalan, insya Allah kami yakin beliau juga bisa berhasil melewati ujian komprehensif 8 ini. Tadi kami sudah pesankan, sudahlah, sini saja sementara, ya. Kemudian juga kami juga sudah sampai, sudah memprogramkan Saib, kalau Ustaz Irham tadi menyarankan untuk ambil sanad keluar,
kami sampai saat ini itu telah membuat sebuah rencana program mengambil sanad yang terdekat dulu Ustaz, dengan Ustaz Gusti. Ustaz Gusti dia sudah punya sanad berapa Ustaz? Sanad 31 qiraah tahfidz qiraah. Kita sudah memprogramkan Pak ke Ustaz Gusti untuk mengambil sanadnya, baru kemudian nanti ambil yang lebih tinggi. Tapi itu pun ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang kami berikan kepada sahib, kepada bapak dan ibu, ya. Kiranya kalaupun seandainya mau kita lanjutkan untuk mengikuti program komprehensif, ujian komprehensif 8. Saya tanya sama Ustaz Imam, persiapannya cuma butuh waktu kalau materi ini 1 bulan. Ya. Karena memang nilainya cukup bagus, ya. Ujian komprehensif 7 ini cukup bagus. Maka tidak butuh waktu yang banyak, tidak butuh waktu yang panjang. Perkiraannya 1 bulan matang insyaallah. Karena ini pun sudah matang, Pak. Itu pertimbangan-pertimbangan yang kami berikan. Jika pun seandainya ini pun ditolak, ya, mungkin ada satu pertimbangan lain. Ya. 1 bulan itu artinya bulan 9 tanggal, kalau kita paskan ya, tanggal 13. Sementara di As-Sunnah, Staya Sunnah, program Iqdad Lughah yang saya telah lulus di situ, masuknya tanggal 20. Mungkin dari Mahat itu bisa melayangkan sebuah surat permohonan izin untuk 1 bulan atau tidak sampai 1 bulan ya, ya mungkin 3 pekan untuk menyelesaikan komprehensif 8 di sini. Setelah di sini selesai, maka silakan masuk. Jadi di sini selesai, di sini dapat, maka di As-Sunnah pun dapat. Saya yakin juga mungkin Ustaz Irham juga bisa bantu nanti. Ya, Ustaz Irham kebetulan dosen di sana juga, Pak. Dosen di Stay As-Sunnah. Ya. Mungkin kita harapkan juga lobi-lobi seperti ini dan saya yakin itu akan bisa memungkinkan. Tinggal lagi bagaimana kemauan besar dari Saib bisa menyelesaikan K8. Jadi di sini dapat, di sini selesai, kemudian habis baterai. Jadi saya bisa menyelesaikan kegiatan belajarnya di sini hingga sampai puncaknya, ya, menurut kita, menurut batasan kita di sini, kemudian jadi As-Sunnah juga mendapatkan itu, mendapatkan apa yang diinginkan, dan hanya butuh 3 pekan saja. Mungkin kalau saya sebutkan 3 pekan, hanya 3 pekan dia terlambat masuk ke As-Sunnah dalam program dan ruang itu. Dan insya Allah dari kami, dari Mahat, itu akan kalau seandainya tawaran ini diterima, kita akan bantu layankan sebuah surat permohonan untuk cuti dari sana selama paling lama 3 pekan atau 1 bulan. Ini yang dapat kami sampaikan, dan kami sampaikan juga atas nama Yayasan Bumi, ya, sebagai pendiri dan saya sebagai pembina, mengucapkan selamat kepada saya dan kepada kedua orang tua. Terima kasih kepada tim penguji, Ustaz Setiandi, ini Ustaz Setiandi, Pak, ini Ustaz Gusti, ya, ini Ustaz Abdillah, ya. Ya, ini tim kita. Di luar ada guru-guru yang afwan, yang tadi sejak dari pagi juga ikut mendengarkan dan menyaksikan prosesi ujian komprehensif ini. Demikianlah teman-teman, semoga ini menjadi pelajaran, motivasi, dan semoga menjadi amal jariah tersebut.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang diperbanyak maaf bila terkurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini prosesi ujian komprehensif 7 resmi kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung berakhirnya seluruh acara dari awal sampai akhir, maka kita tutup dengan doa kepada majelis warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.